semua, balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku dan tontonin video-video aku. Seperti biasa, buat kalian yang baru banget nemuin channel aku ini, jangan lupa sambil nonton kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Matur nuwun. Guys, beberapa hari yang lalu aku sempat upload, aku tuh pernah sakit yang lumayan ngeganggu banget karena kehilangan indera penciuman aku. Kalian yang belum nonton, kalian bisa dengerin di channel aku. Nah, aku tuh inget banget guys, waktu aku tuh sakit, aku tuh sampai enggak yang kepingin ngerawat diri, apalagi tuh wajah itu tuh udah enggak kepingin banget. Dan waktu aku sakit itu guys, aku tuh harus sering berjemur panas-panasan. Dan juga waktu itu tuh aku keringetan terus guys. Dan salah satu dampaknya di wajah aku tuh sampai jerawatan parah. Dan ini tuh bagi aku rekor, aku gak pernah jerawatan itu yang langsung banyak barengan. Paling-paling itu jerawatan itu ya ganti-gantian, tapi yang satunya udah beres, udah hilang, lalu muncul jerawat di tempat lain gitu. Tapi kalau ini tuh bener-bener barengan, yang banyak banget dan rata mulai dari dahi sampai ke dagu itu ada jerawatnya semua. Nah, setelah aku sembuh dari sakit, itu tuh yang paling nyebelin ngilangin bekas jerawatnya. Buat kalian yang sering jerawatan, pasti kalian familiar banget dengan yang namanya tuh bekas jerawat item-item. Kayaknya aku tuh sempat videoin, waktu aku tuh ada bekas jerawatnya dan masih itemnya tuh masih jelas banget, masih tebel-tebel banget. Kalian coba bisa lihat dulu video aku. Nah itu kalian lihat, jerawat itu tuh rata banget, mulai dari dahi sampai dagu sampai pipi itu semuanya tuh ada. Dan bekas jerawat itu memang susah banget diilangin. Sampai akhirnya aku udah mulai pulih banget dan udah mulai perawatan-perawatan lagi. Dan PR aku yang paling utama itu ngilangin bekas jerawat item-item itu. Nah sekarang video aku kali ini guys, aku mau kasih tahu ke kalian. Dan ini tuh gak ada endorse sama sekali. Ini tuh bener-bener skincare yang aku pakai waktu aku tuh kepingin banget ngilangin bekas jerawat aku yang item-item yang udah kalian lihat tadi. Langsung aja aku mau kasih tahu kalian, yang pertama itu tuh aku pakai facial washnya dari Hadalabu. Ini udah pernah aku review dan aku nggak akan jelasin panjang lebar. Dan kalian pasti semuanya juga udah tahu brand Hadalabu ini. Nah yang ini, Hadalabu yang Goku Jun, yang ini facial washnya. Ini tuh menurut aku tuh bisa untuk semua jenis kulit. Facial washnya Hadalabu ini guys, ini tuh menurut aku cocok-cocok aja untuk semua jenis kulit. Bahkan untuk kulit yang sensitif, kayak kulit aku pun ini tuh cocok. Karena produk-produk dari Hadalabu ini guys, ini yang paling aku suka, dia itu nggak ada kandungan alkoholnya. Terus nggak ada perfume-nya juga, jadi nggak ada wangi-wangiannya. Makanya kalau buat kulit aku yang sensitif, ini tuh nggak bikin iritasi. Nah ini tuh yang aku sukanya guys, dia itu nggak cuman face wash, jadi dia itu juga ultimate moisturizing. Jadi bisa untuk ngelembapin kulit juga. Tapi nggak bikin kulit berminyak. Justru face washnya dari Hadalabu ini guys, dia itu bisa mengangkat kotoran di wajah dan juga minyak di wajah. Makanya aku bilang tadi, walaupun kulit kalian itu berminyak, itu tuh gak masalah. Dan walaupun kulit kalian itu kering, ini tuh juga gak masalah. Karena memang face washnya dari Hadalabu ini guys, ini tuh sebagai moisturizing. Jadi bisa untuk semua jenis kulit. Dan yang aku rasain pakai face washnya dari Hadalabu ini tuh kulit aku jadi lebih bersih. Aku lanjutin untuk produk yang kedua guys yang aku pakai untuk menghilangin bekas jerawat aku, yaitu masih dari Hadalabu juga. Aku pakai tonernya dari Hadalabu. Ini tuh udah berulang kali aku review juga. Dan memang sesuka itu aku dengan produk Hadalabu yang ini. Masih sama yang Goku Jun, ini yang ada warna orange-nya di sini. Aku dulu udah pernah bahas. Ini tuh aku suka banget 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 sebagai toner. Awalnya memang kayak agak lengket-lengket, tapi habis itu tuh muka tuh kelihatan glowing dan juga lembab banget. Jadi setelah pakai face washnya dari Hadalabu, aku lanjutin pakai toner dari Hadalabu juga yang ini. Ini aku pakai setiap kali aku habis cuci muka, jadi pagi hari sebelum aku aktivitas, lalu juga waktu mau tidur. Nanti bakalan aku praktekin semuanya. Ini aku mau kasih tahu dulu ke kalian produk-produk yang aku pakai dulu. Lanjut yang ketiga, aku pakai dari Scarlett Whitening. Ini juga udah aku review. Nah ini tuh serum dari Scarlett, udah pernah aku review juga. Dan ini tuh buktinya aku masih pakai sampai sekarang. Ini yang Bradley Ever After Serum, yang warna pink. Ini nggak aku bahas banyak lagi guys, bagusnya kayak apa. Kalian nanti bisa tonton review aku yang khusus serum dari Scarlett Whitening ini.
ada di channel aku pernah review. Yang intinya serum dari Scarlett ini tuh kandungannya memang bagus banget. Dia ini ada glutathione-nya dan juga ada vitamin C-nya. Jadi memang bisa bikin kulit wajah tuh cerah, glowing. Nanti kalian bisa lihat waktu aku pakai, kalian lihat sendiri glowingnya jadi kayak apa kalau aku tuh pakai serum dari Scarlett Whitening yang ini, yang Bradley Ever After Serum. Nah, sama untuk serumnya dari Scarlett Whitening, ini tuh aku pakai seharinya juga 2 kali. Jadi pagi hari sebelum aku aktivitas, jangan lupa kalau kalian keluar rumah, kalian tetap harus pakai sunscreen ya guys. Cuman ini tuh nggak aku masukin nanti sunscreennya, karena aku memang benar-benar mau sharing ke kalian skincare-nya aja untuk ngilangin bekas jerawat aku. Nah, serumnya dari Scarlett ini aku juga pakainya di malam hari kalau mau tidur. Jadi setelah aku pakai toner dari Hada Labu tadi. Next, satu lagi ini juga aku masih pakai dari Scarlett Whitening, karena aku pakai serumnya yang warna pink, yang Bradley Ever After Serum. Jadi aku lanjutin juga pakai krimnya dari Scarlett Whitening yang pink, yang warna pink ini. Nah, ini tuh juga kayak apa ya, kalau menurut aku ini tuh support banget kerjanya si serum itu buat ngatasin bekas jerawat. Dan gak bohong guys, ini tuh bagus banget. Untuk krimnya ini kan sebenarnya udah aku review juga, dan kemarin aku lebih ngebahas yang acne cream. Nah, ini guys, untuk yang Bradley Ever After ini ternyata memang mantul banget kalau kalian pakai barengan dengan serum dari Scarlett yang Bradley Ever After Serum. Mereka tuh kayak sepaket yang memang kerjanya tuh maksimal banget. Apalagi untuk night creamnya, kalian nanti bisa rasain sendiri kalau kalian itu bangun tidur. Jadi kalian pakai rangkaian yang aku sebutin tadi, bener-bener pagi harinya nanti kalian bisa lihat langsung, jadi kalian bangun tidur, kalian ngaca aja, itu kelihatan banget wajah kalian itu glowing. Glowingnya tuh glowing kayak lembab gitu, bukan berminyak. Dan wajah kalian itu kelihatan lebih cerah. Untuk bekas jerawatnya, kalian pakai rutin aja, nanti kalian dapetin hasil kayak aku guys. Bener-bener bekas jerawatnya itu pudar, bahkan ada yang hilang. Ini tuh gak bohong, bukan editan sama sekali. Aku cuman pakai rutin 4 produk tadi. Nah, kalau kalian tanya, kak berapa lama pakai 4 produk itu bisa bener-bener bekas jerawatnya itu hilang atau pudar, aku gak bisa jawab pastinya, karena ketebalan bekas jerawatnya itu dan besarnya itu juga beda-beda. Karena di aku benar-benar ada yang hilang sama sekali, jadi di kamera itu benar-benar udah nggak kelihatan. Tapi ada juga yang masih kelihatan, tapi udah pudar. Beda banget dengan kondisi awal-awal sebelum aku pakai 4 produk ini, guys. Kalau untuk hasil yang aku mau tunjukin ini, guys, ini tuh aku pakai kurang lebih 3 minggu. Hasilnya nanti aku mau tunjukin kalian, karena ini aku udah pakai bedak, jadi agak ketimpa. Nanti untuk hasilnya yang real, jadi benar-benar setelah aku cuci muka, hasil dari bekas jerawat aku selama 3 minggu pakai produk ini kayak apa, nanti kalian bisa lihat. Sekalian ini aku mau tunjukin prakteknya keempat produk ini, kalian bisa lihat video aku. Nah, itu dia guys, itu tuh aku habis cuci muka dan bener-bener gak pakai foundation, gak pakai concealer. Jadi bener-bener memang kondisi bekas jerawat aku tuh beneran udah memudar, bahkan udah ada yang hilang setelah aku pakai produk-produk yang aku kasih tahu ke kalian tadi, yaitu face washnya dari Hada Labu, lalu aku pakai tonernya juga dari Hada Labu, lalu aku pakai serumnya dari Scarlett Whitening yang Bradley Ever After Serum, plus juga krimnya dari Scarlett Whitening. Keempat produk ini yang aku pakai kurang lebih 3 minggu untuk menghilangkan dan juga memudarkan bekas jerawat aku yang hitam-hitam. Nah, untuk ngomongin belinya di mana, tentunya ini tuh udah dijual di mana-mana.
ini tuh brand-brand yang pasarannya udah luas banget. Cuman memang biasanya tuh di online harganya lebih murah. Jadi nanti kalau kalian mau beli di online, aku cariin all shop-all shopnya yang trusted tentunya, dan harganya juga yang lebih murah daripada kalian beli di offline. Nanti aku tulisin semuanya di description box aku, kalian tinggal cek aja dan klik linknya di situ. Oke guys, sekian dulu video dari aku, dan itu tuh murni sharing aku, nggak ada endorse sama sekali di video ini. Kalian bisa nyobain kalau kalian saat ini lagi mau berusaha ngilangin bekas jerawat kalian. Oke, aku mau pamit dulu. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan juga share ke teman-teman kalian. Please untuk terus support channel aku ini dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Sebentar lagi aku mau launching video giveaway aku, jadi kalian yang aktif di channel aku, kalian komen sebanyak-banyaknya. Karena salah satu syarat pemenangnya nanti tentunya buat kalian yang aktif di channel aku. Satu lagi, jangan lupa untuk follow Instagram aku yang ada di atas ini. Buat DM yang belum aku balas, maaf banget aku masih slow respon. Nanti tetap bakalan aku balas DM kalian satu-satu. Kalian yang mau request konten atau kalian mau sharing-sharing, kalian tetap bisa DM di Instagram aku yang ini. Oke guys, sekarang aku mau pamit dulu. Tetap sehat, tetap semangat. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you.